jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature. Kali ini kita akan membuat dompet untuk HP atau HP pouch ya, seperti ini. Kita akan menggunakan teknik di sini menggunakan motif Suzette stitch yang akan kita kombinasikan dengan crepe stitch atau reverse single crochet ya. Jadi nanti bersama dengan ini saya akan tunjukkan juga cara membuat Romanian cord yang cantik ini. Di sini kita siapkan yang tali panjang, begitu juga dengan tali pendek untuk menggantung ya. Untuk tassel nanti saya akan buatkan video terpisah ya teman-teman. Nah, kita juga akan membutuhkan kancing yang seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai terlebih dahulu jangan lupa untuk support kami terus supaya channel ini makin berkembang ya, dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Oke teman-teman, mari kita mulai. Kita akan menggunakan benang poli ya. Di sini kita menggunakan size medium. Hook yang akan saya gunakan adalah hook size nomor 5, teman-teman. Oke, kita akan mulai ya. Di sini kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat chain 17. Setelah 17 chain seperti ini, kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook 1, 2 di sini. Kemudian kita akan mengisi single crochet sampai 14 stitch ke depan. Nah, pada bagian ujung kita akan isi dengan 2 single crochet. Kemudian kita lakukan join dengan stitch pertama di sini. Masuk di round kedua, lakukan chain 1. Kemudian kita isi di sini dengan 2 single crochet. Di stitch pertamanya kita lakukan increase ya dengan 2 single crochet. Selanjutnya kita akan isi single crochet sampai 14 stitch ke depan. Setelah 14 stitch kita akan isi ya 3 stitch pada bagian ujung ini dengan melakukan increase sampai 3 stitch ke depan. Increase pertama, increase kedua, increase ketiga. Selanjutnya kita akan isi lagi di sisi yang sebelah sini single crochet sampai 14 stitch ke depan. Untuk 2 stitch terakhir kita akan lakukan increase ya. Pertama, increase kedua, kemudian kita akan lakukan join di sini dengan stitch yang ini ya. Oke, kemudian kita akan lakukan chain 1,
Selanjutnya, kita akan melakukan single crochet back loop seperti ini. Jadi kita akan mengambil di sisi bagian dalam atau bagian belakang. Di sini kita akan lakukan join dengan single crochet pertama dengan melakukan slip stitch seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat chain 1, single crochet di stitch yang sama. Kemudian kita akan membuat double crochet di stitch yang sama juga. Ini kita sudah mulai membuat suset stitch-nya ya. Nah, di sini kita akan skip yang ini. Kita akan masuk di stitch yang ini ya. Kita akan membuat single crochet di sebelahnya. Kemudian di stitch yang sama kita akan membuat double crochet. Kita akan masuk di round kedua. Caranya kita akan lanjut langsung ya, teman-teman. Jadi kita akan membuat di sini single crochet. Jadi kita tidak join. Ini akan menjadi stitch pertama kita. Kita akan beri marker di sini. Kemudian kita akan lanjutkan untuk membuat suset stitch-nya ya. Di sini kita akan skip, kita akan lanjut di sini. Setiap loop kita akan isi dengan single crochet dan double crochet. Round ini akan kita ulang terus sampai nanti kita mendapatkan tinggi tas yang kita inginkan. Setelah menyelesaikan 27 round ya, kita hitung dari sini itu sampai ke sini itu 27. Sekarang kita akan buka untuk stitch marker ini. Oke.
Nah, di sini kita akan melakukan join, bukan di sini, tetapi di sini ya, seperti kita merajut untuk motifnya. Nah, di sini kita akan membuat slip stitch seperti ini. Oke. Pada posisi seperti ini, kita akan membuat untuk atasnya. Itu kali ini saya akan membuat menggunakan reverse single crochet ya, atau single crochet dibalik, jadi jalannya bukan ke sini tetapi mundur ke belakang ya, atau ini juga disebut sebagai crab stitch ya. Perhatikan hook seperti ini, kemudian kita akan insert lewat belakang seperti ini ya, kemudian kita akan ambil lakukan single crochet seperti biasa, kemudian insert hook di stitch berikutnya, ambil, tarik, seperti ini. Kita akan lanjutkan terus. Ini kita akan lanjutkan ya, sampai nanti ketemu di ujung sini. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan untuk crab stitch-nya ya. Sekarang yang akan kita lakukan, insert hook di sini. Kita akan tarik yang ini ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengelilingi ini dengan slip stitch. Perhatikan ya caranya. Insert hook di sini. Ambil dari sini. Di sini kita akan membuat slip stitch untuk mengelilingi ini. Slip stitch ini akan kita lanjutkan ya, sampai nanti kita mengelilingi ketemu lagi di ujung sini. Nah, di sini ya kita sudah menyelesaikan, kita boleh potong benangnya. Di sini saya sudah pasang untuk labelnya. Kemudian kita akan buat untuk tali mengkaitkan ke kancingnya. Kita ambil posisi paling tengah di sini ya.
Di sini kita akan buat chain sebanyak 16 ya, sorry. Nah, ketika 16 seperti ini ya, kurang lebih sudah bisa untuk mengkait ke kancingnya. Nah, kita akan satukan kembali di bagian sini dengan melakukan slip stitch. Kemudian kita akan jahit menggunakan jarum, sembunyikan benang-benang sisanya. Oke, ini kita akan potong ujung benangnya. Kita sudah menyelesaikan ya, kita sudah sembunyikan benang-benangnya, kelihatan seperti ini. Jadi kita tinggal kaitkan seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan membuat tali untuk tali selempang panjangnya. Kita akan menggunakan dua kait ini ya. Saya akan tunjukkan cara membuat Romanian cord langsung di ring seperti ini ya. Nah, di sini kita akan buat chain 1 terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat single crochet unfinished, diikuti dengan half double crochet unfinished seperti ini. Kemudian lakukan yarn over sekaligus ya, seperti ini. Kemudian kita akan membuat chain 2, 1, 2. Setelah itu kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook 1, 2 di sini ya. Kita wrap seperti ini saja. Nah, ini kita akan mulai ya untuk membuat Romanian cord-nya. Kemudian kita akan hadapkan posisi seperti ini. Ambil yang sebelah sini. Kemudian buat seperti single crochet biasa. Selanjutnya kita putar lagi menghadap seperti ini. Kita akan ambil yang ini dan yang di bawahnya ya. Oke. Putar kembali. Kita akan ambil posisi yang ini dan yang ini. Seperti ini, lanjutkan terus ya, sangat mudah ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat sesuai dengan panjang yang kita inginkan. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ini tempat HP kita sudah jadi ya, sudah siap digunakan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.